Fanatic. Ini adalah event yang paling gue tunggu ya, karena yang tahun lalu itu seru banget. Ini sebenarnya tempat keluarga berkumpul, dan kita yang teman-teman sehobi itu juga bisa ketemu, dan semuanya ngabisin duit yang dikumpulin selama setahun. Nanti kalian akan lihat deh. Buat teman-teman yang belum tahu, Nusatik adalah singkatan dari Nusantara Aquatic. Dia itu eksibisi hewan peliharaan, khususnya ikan hias dan tanaman aquatic yang terbesar di dunia, katanya ya, menurut klaim mereka. Nusatik ini diadakan di Ice BSD Tangerang, itu di akhir November dan awal Desember tahun ini, tahun 2018. Jadi jangan ke situ lagi teman-teman ya, udah habis, kosong. Oke, lanjut aja teman-teman biar nggak kelamaan. Di sini ada kontes koi sebenarnya. Ini gue nggak ngerti sama sekali kayaknya. Ini gue nggak tahu kenapa diplastikin terus dijajarin kayak gini. Ini mungkin lagi dinilai apa dilelang ya? Nggak ngerti juga gue. Tapi kayaknya sih dinilai ya. Terus ini kenapa ini pada ngumpul-ngumpul ini? Ada apa nih? Ada kecelakaan ya? Nggak ada yang lagi ngeliatin koi. Koi ini rada susah ya, seperti yang kalian lihat, airnya rada kayak susu gitu, kayak apa ya, kayak keru-keru lah. Mungkin karena dia sifatnya event, jadi sebenarnya si filter itu belum mature, jadi dia nggak bisa membersihkan air secara maksimal. Ini sangat bisa dimengerti. Dan terkadang juga kolamnya itu dikasih jaring atasnya supaya aman ya, mungkin supaya nggak ada benda-benda masuk, pengunjung nggak bisa masukin benda sembarangan. Atau juga kadang-kadang kan ada yang habis makan, masukin tangan, dia penasaran sama ikannya, dia pegang-pegang, ikannya jadi mati karena tangannya kotor, ya gitu-gitulah mungkin ya. Mungkin loh. Terus apalagi yang paling penting, sifat koi itu sebenarnya kan ikan yang dilihat dari atas atau top view. Jadi kalau kita kamerain dari atas itu karena airnya beriak, jadi banyak cahaya, susah lah ngeliatnya. Apalagi kami juga masih amatir ya megang kamera. Jadi Betasian memutuskan nggak terlalu ngambil banyak, takutnya kita salah memvisualisasikan ikan koinya jadi jelek gitu, kasihan kan. Oke, selanjutnya kita bahas ikan koki. Ikan koki yang kami video ini tuh hanya yang ada di kontesnya aja. Untuk penjualan ikan koki di Nusatik, kalian bisa lihat di 98 channel atau SF Vlog. Di video mereka di bagian depan itu ada penjualan ikan koki di Nusatik. Di kontes ini tentunya kita bisa lihat ikan koki yang terbaik itu bentuknya kayak apa, lalu kita bisa bedain ikan koki yang oke dan yang biasa kita temuin di pasaran. Jadi kalau teman-teman udah mulai tertarik, kalian bisa langsung pergi ke booth yang di depan itu yang memang diadakan oleh orang yang berbeda ya. Jadi teman-teman bisa langsung beli. Tapi jangan kaget sama harganya ya, harus siap. Siap tidur di punggungin istri maksud gua. Gue sering banget denger orang-orang ngomong ikan koki itu membosankan bang, dia bilang begitu. Coba lo masuk sini, bisa nggak lo keluar nggak pelihara ikan koki? Nah, ini makanya gue selalu menghindari untuk masuk ke kontes ikan koki ya, karena gue juga, ini apa ini? Ini lucu banget ini suatu saat gue harus punya yang ini nih. Ya kayak gitulah, itulah intinya kenapa gue menghindari untuk masuk ke kontes ikan koki. Kebanyakan orang awam kalau ada masuk ke kontes ikan koki itu biasanya kaget ngelihat size-nya dan ngelihat misalnya kayak ryukin itu punggungnya seperti itu. Gue pun juga sebenarnya kaget. Dan kontes ini membawa perspektif baru bagi gue. Itulah makanya gue berharap nanti ke depannya kontes-kontes ikan koki itu lebih banyak lagi di mall dan lebih banyak lagi di tempat-tempat yang gampang dilalui orang lah. Jadi hobi-hobi baru atau orang-orang awam itu bisa ngelihat bahwa wow, inilah ikan koki yang sebenarnya harus kita tuju. Untuk kalian yang penasaran dengan kriteria ikan koki kontes, bisa tonton video dengan judul yang hampir-hampir sama dengan tadi.
Kebetulan narasumbernya si Bang Ari yang jadi juri di sini juga. Jadi kalian bisa belajar di situ. Lagi pula view gue juga jadi nambah kan. Hidup AdSense. Berikutnya Betasian jalan ke kontes Lohan. Lohan ini menarik juga menurut gua karena dulu dia sempat populer sekali dan tiba-tiba itu turun secara cepat. At least menurut opini gua seperti itu ya, dan kalau di tukang-tukang ikan itu kan sempat kan hilang ya. Padahal ikan Lohan itu perkembangannya dari tahun ke tahun. Kalau gua lihat di luar negeri, bukan gua jalan-jalan ke luar negeri ya, maksudnya gua lihat lewat YouTube, lewat TV. Canggih bener gua jalan-jalan ke luar negeri. Itu dia, ikan lohan itu selalu ada perkembangan strain-strain baru, ada tren-tren baru setiap tahun. Dan ketika gua datang ke sini dan gua lihat videonya Teta itu, aduh, gua puas banget lihat video-videonya. Gua berharap breeder-breeder Indonesia itu akan makin oke lah, dan gua lihat di sini itu memang terbukti oke semua. Gua dari dulu pengen melihara lohan ya, karena menurut gua dia itu kelakuannya kayak anjing gitu. Bukannya buruk teman-teman, enggak. Maksudnya dia kalau kita datang dia ngikutin kita dan dia aware sama pemiliknya, dan punya teman gua dulu bisa dielus-elus, itu seru banget. Dan cara makannya juga seru. Jadi lohan ini gimana ya? Kalau menurut gua karakternya bagus, terus warnanya bagus juga, dan sifat agresifnya itu juga menjadi nilai plus juga kalau menurut gua. Yang menghalangi gua untuk memelihara lohan sampai sekarang itu cuman gua nggak tahu cara milihnya pas kecil. Tapi setelah gue lihat video ini, mungkin gue akan coba beli satu atau dua. Nanti mungkin tahun depan kalau misalnya dia jadi ya bagus, gue akan ikut di sini. Ngarep aja lo menang har. Setelah video ini, gue merasa Betasian tuh harus bikin sesi khusus ikan lohan. Mungkin setelah ini kita akan coba cari master-master ikan lohan atau juri ikan lohan. Gua mohon bantuan teman-teman kalau misalnya tahu, tolong ketikin di komen siapa yang harus kita datangi dan siapa yang harus kita tanyakan gitu. Oke, gua tunggu ya di komen teman-teman. Selanjutnya Pet Playground. Ini gue seneng banget ada Pet Playground di Nusa Tenggara kali ini. Di sini keluarga bisa ajak anak mereka untuk berkenalan dengan reptil, kelinci, dan burung-burungan. Burung beneran maksud gue ya, bukan burung-burungan, burung tapi banyak. Ini penting banget ya, karena untuk menciptakan generasi baru yang peduli dengan satwa. Jadi mereka itu tumbuh rasa cintanya karena mereka bisa interaksi langsung dengan binatang. Ya main-main gitulah teman-teman. Ini good times banget bagi si anak, tapi not so good buat satwanya kadang-kadang. Dan ini juga menciptakan apa ya, kesempatan untuk orang tua dan anak itu jadi ada bonding. Contohnya si ibu ini, good job ya ibu. Oke teman-teman, gua akhiri dulu ya. Ini adalah bagian pertama dari beberapa bagian video Nusatik 2018. Jadi teman-teman nantikan terus video yang berikutnya, yaitu ada arwana, ada gapi, ada cupang. Dan yang gak kalah pentingnya itu ada juga kita wawancara dengan teman-teman dari komunitas Safelead. Dan terus itu kita ketemu dengan salah satu eksportir terbaik di Indonesia. Jadi gak kalah menariknya ya. Oke teman-teman, nama saya Hari dan saya merupakan bagian dari Betasian. Dengan ini saya mengucapkan sampai jumpa lagi. Bye.